Kembali lagi di channel Kaba Official. Kali ini channel Kaba Official akan membahas tentang hewan yang satu ini. Hewan yang satu ini adalah hewan yang berduri namun jinak loh guys, dan banyak dipelihara oleh kebanyakan orang. Kira-kira hewan apa ini? Tepat sekali, ini adalah hewan landa. Oke, bagaimana ya? Dan apa ya? Dan seperti apa ya? Lalu apa ya? Apa terus? Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana cara memandikan landa. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini menjadi tayangan yang penting, positif, dan beredukatif tentunya. Oke, ini kita akan mengambil landa dan sediakan sabun. Wow, bukan sabun, tapi lebih tepatnya adalah sampo bayi. Nah, sampo bayi ini digunakan untuk ini ya guys ya, sebagai alat mandinya landa, dan sediakan bak, lalu ada sikat. Lah, si landa ini adalah hewan yang bisa berenang lo guys. Jadi bisa berenang seperti ini. Waduh. Si landa ini bisa berenang, jadi jangan khawatir meskipun kalian dalam airnya itu kalian gak perlu khawatir seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengaduknya terlebih dahulu, lalu kita gosok. Jadi gosoknya searah seperti ini ya, atau berlawanan dengan lawan arahnya si landanya itu. Oke, digosok-gosok seperti ini. Jadi cara memandikan landa, yang pertama kalian harus menggunakan sikat gigi, lalu ada sabun, dan ini guys tempatnya ya, baskom untuk menyimpan sabun itu. Oke, dan kemudian bawahnya juga ya. Jadi di sini posisinya kalian harus menyikatnya itu dengan berlawanan arah. Jadi ketika disikat, kita masukkan lagi, celupkan lagi, celupkan lagi, lalu disikat seperti ini lagi, celupkan lagi, disikat lagi. Oke, kak, apakah nggak itu ya kak, nggak takut keselak atau tenggelam ya kalau dimasukkan seperti ini? Tidak guys. Jadi si landa ini itu bisa apa namanya berenang seperti ini. Jadi seru banget dan lucu banget. Dan ketika memelihara landa, memang memandikannya dengan menggunakan air ya, dan menggunakan sampo bayi. Jangan menggunakan ini ya guys ya, apa namanya, sabun batangan, sabun colek, ataupun sabun untuk mencuci baju, karena sensitif banget dan bisa stres dan mengakibatkan juga mati juga sih, seperti itu guys. Jadi digosoknya seperti ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memandikan landa. Seperti itu guys. Jadi seperti ini cara memandikan landanya. Oke guys ya. Terus guys, pokoknya di itu ya guys ya, pokoknya dibolak-balik kayak gitu. Lah kak, nggak pakai itu kak, apa tuh namanya, penutup tangan? Nggak usah, karena uniknya si landa ini ketika masuk dalam air itu durinya itu ya guys ya, durinya itu menjadi gimana ya, tidak merasa terancam di gitu. Dan ketika kalian memandikan landa, apalagi landanya sudah jinak gini dan sudah mengenal ini ya, bau kalian atau aroma kalian, maka si landa akan jinak dan merasa nyaman ketika dipegang dan dimandikan. Seperti itu guys. Jadi waktu kan bisa ini bisa dielus-elus juga. Seperti itu. Pokoknya dibilas, disikat. Jadi seperti itu ya, kita tas aja dulu terlebih dahulu. Oke, kita siapkan anduk. Jadi kita lapnya seperti ini guys. Jangan ini ya guys, jangan dijemur terlalu lama karena takutnya kena head juga seperti hamster gitu. Jadi di sini kita handuk seperti ini ya, kita keringkan. Mengeringkannya cukup dengan handuk saja guys, tidak perlu kita mengeringkan terlalu bagaimana gitu, karena bisa menyebabkan si landa ini bisa kena head stroke juga, seperti sama halnya pada ini guys, pada si hamster. Beda dengan hamster ya. Jadi kita siapkan handuk juga untuk mengeringkan si landa. Oke, demikian ya cara memandikan landa dan mengeringkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu ya, bye.